Harusnya saya sudah selesai nih pengiriman ini. Harusnya sudah enak santai-santai. Cuman ada yang telpon, Mas Saporana, Mas Saporana, Saporana, saya ragu. Senyum langsung ini saya. Apalagi ini? Ini tadi saya yang beli spring bed. Ternyata kebesaran, Mas. Tadi kan saya bilang ya cerita. Mas dan Mbak kalau tidur gimana? Kalau 180 besar loh, bisa bertiga. Wah, ini kalau tidur ukuran besar berdua masih sempit, Mas. Oh, 180 berdua masih sempit. Berarti 180 Mas ya. Apa enggak diukur dulu? Enggak, 180 sudah diukur. Oh, iya, ternyata barusan telepon saya salah ukuran. Ternyata ibunya yang disalahkan, ibunya yang salah. Rek, ayolah Rek. Ini saya rambut sampai putih mikiri kalian-kalian ini loh. Yang dikasih tahu ngeyelan. Ini waktunya saya mandi loh. Tapi harus telepon supir, Mas, saya nambah-nambah ongkos lah. Nambah ongkos itu murah, coy. Yang gak murah ini kalau supir saya sudah kumpul sama keluarganya, sudah makan-makan disuruh telepon lagi. Toko saya sudah nutup, jadi kalau disuruh ke toko lagi ya otomatis kotor-kotoran lagi bajunya nanti. Ya saya tak hubungi ini supir-supir dulu. Aduh, tadi pas waktu makan saya kelihatan kasur. Loh, kasurnya kok ngepres sama dipannya. Jangan-jangan ini bisa gak masuk ini. Feeling sudah saya, telepon saya pasti. Ternyata iya betul. Aduh. Ya alhamdulillah, ujiannya seperti ini, ringan-ringan saja. Disyukurilah ya. Alhamdulillah. Ya apa ini, Rek? Aku dapat undangan ini habis maghrib ini. Ini udah salawat tarhim ini. Pak David. Ini ada adik kelas saya sekaligus Mbak pelanggan yang royal sekali. DRH Taris, update status katanya istri. Wah, ini undangan 1 jam sebelum acara dikasihkan. Ini lagi nunggu supir mau ngambil kasur. Ayo Rek, jangan bercanda. Lama gak buka malam ya. Biasanya saya buka malam. Aduh, sekakelnya kena. Kena apa ini? Ketutupi bawahnya ranjang besi. Gak jadi dihidupkan lampunya. Tapi terang. Ya kan? Harusnya saya sudah mandi nih, sarungan. Gak apa-apa lah ya, supaya kamu tahu juga. Ais. Ini sampai 18.20 ya. Saya nunggu supir saya yang kebetulan saudara. Loh, mana, sudah jalan apa belum? Tadi tak telepon orangnya lagi di jangkar. Ini mau jalan dah. Rek, ayo Rek, ini saya belum mandi dan sholat loh. Aduh, mana ada ini. Beli ukuran 180 mau ditukar nambah 30.000. Ongkos antar jemputnya itu tak kasih supirnya nanti sama saya. Saya gak biasa makan-makan. Uang, takutnya nanti gak ikhlas gitu loh ya. Tapi dari awal orangnya bilang ya mau nambah ongkos-ongkos gitu. Mau tak patok 100 ya takut ada enggak ikhlasnya. Ya tak ambil murah lah 30 itu buat supirnya uang lelahnya ya. Kalau mau tukar barang kenapa harus keluar gitu loh sayang. Yang beli laki-laki wadah. Capek Rek, duduk-duduk ini Rek, nunggu Rek. Ini ngomong sendirian di toko sendirian ini ngomong.